Breaking news. Info baru paling panas untuk 23 Ramadan. Akhirnya, banduan Najib Razak mengaku dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Beliau memohon untuk jadi tahanan rumah bagi menjalani hukuman penjara dalam Malaysia. Masih lagi mulut kubakcik makcik Otto Arum. Betul semua rahsia yang saya bocorkan. Buat kali pertama secara eksklusif, banduan Najib Razak dan peguam-peguamnya memfailkan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur secara rasmi sebentar tadi dengan menyatakan permohonan pengampunan diraja yang dapat diskaun 50% kata banduan Najib dia layak untuk jadi tahanan rumah bagi menghabiskan hukuman penjara 6 tahun di negara ini. Nah kan? Betul semua yang saya bocorkan rahsia. Apa komen Pak Cik Mak Cik Otto Arum? Bapa perompak Wan MDB akhirnya mengaku depan hakim di Mahkamah KL. Permohonan beliau untuk menjadi tahanan rumah selama 6 tahun berbaki untuk beliau keluar dari penjara Kajang. Telah dimasukkan dalam permohonan pengampunan diraja baru-baru ini. Panas makin panas. Dahsyat semakin dahsyat. Meletup makin meletup skandal 1MDB ini. Banduan Najib Razak akhirnya membuktikan kata-kata saya selama ini benar. Banduan Najib membuat rayuan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebentar tadi, 3 April 2024 bersamaan dengan hari Rabu bersamaan dengan 23 Ramadan, bahawa banduan Najib Razak claim beliau layak untuk keluar daripada penjara Kajang untuk menjadi tahanan rumah dan menjalani saki-baki hukuman penjara 6 tahun di negara ini selepas mendapat diskaun 50% daripada Agung ke-16. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution telah mengesahkan di Parlimen mahupun di Putrajaya bahawa banduan Najib Razak tidak layak untuk menyertai program tahanan rumah. Dalam Malaysia. Maka banduan Najib Razak tidak berpuas hati dengan keputusan Kerajaan Anwar Ibrahim dan keputusan Menteri Dalam Negeri yang telah memutuskan banduan Najib Razak kekal dalam penjara Kajang. Oleh hal demikian, saya tidak terkejut apabila banduan Najib Razak memfailkan
Semakan Kehakiman untuk mencabar keputusan Kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani, Kerajaan Agung ke-17 yang mengekalkan beliau berada dalam penjara kajang. Bosco, oh Bosco. Kenapa mahu jadi tahanan rumah? Tak tahan duduk dalam rumah banglo penjara kajang? Bosco. Kata macai-macai Bosco, Bosco tidak tersiksa, tidak menderita dalam penjara kajang. Kenapa Bosco memohon kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini untuk jadi tahanan rumah? Dari segi perspektif undang-undang, banduan Najib Razak mempunyai halangan yang sangat besar untuk memohon kepada mahkamah menjadi tahanan rumah dan keluar daripada penjara kajang. Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Mahkamah Rayuan telah memutuskan banduan Najib Razak dijatuhkan hukuman di dalam penjara kajang. Sehingga hari ini Agung ke-16 dan Lembaga Pengampunan Diraja tidak ada memutuskan banduan Najib Razak menjadi tahanan rumah selepas mendapat diskaun 50% itu. Oleh hal demikian, suka atau tidak, saya faham perasaan banduan Najib Razak yang sangat-sangat tersiksa dalam penjara kajang. Banduan Najib sakit kepala, tertekan, tak dapat tidur malam dalam penjara kajang sehingga terpaksa memohon kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur satu semakan kehakiman yang terbaharu. Banduan Najib mahu keluar dari penjara kajang dan menjadi tahanan rumah selama 6 tahun bagi menghabiskan hukuman kes jenayah rompakan SRC 1MDB yang beliau sudah terima hukuman ini 1 tahun lalu. I wish good luck untuk banduan Najib Razak. This is a very tough untuk bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia. Dan sememangnya saya antara satu-satunya individu yang tahu awal tentang strategi banduan Najib Razak yang memohon untuk menjadi tahanan rumah. Kerana memang Bosco tidak tahan duduk dalam penjara kajang pakcik-makcik untuk arum. Siapa kata Bosco dapat layanan sangat istimewa dalam penjara? Dah ditarik balik. Di zaman Anwar Ibrahim, di zaman Kerajaan Madani, banduan Najib Razak terperangkap dalam game politiknya sendiri. Kalau anda semua perasan, banduan Najib bekerja keras untuk menumbangkan Perdana Menteri-Perdana Menteri sebelum ini dari pintu belakang supaya beliau bebas daripada penjara kajang. Tetapi walaupun Tun Dr. Mahathir Mohamad sudah berjaya ditumbangkan oleh banduan Najib, Tan Sri Mahidin Yassin berjaya ditumbangkan oleh Datuk Seri Najib dari pintu belakang beberapa tahun lalu, even Ismail Sabri sudah tumbang, now Anwar Ibrahim disokong oleh UMNO sekalipun, banduan Najib Razak semakin tertekan meringkuk dalam penjara kajang sampai mati. Saya terus terang, ramai orang tidak tahu rahsia ini. Memang ada rancangan underground untuk membebaskan banduan Najib dari penjara kajang sejak 1 tahun lalu. Tetapi ia gagal kerana
banduan Najib Razak tersilap dalam percaturan kuasa ini. UMNO ingat kalau mereka lantik Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, banduan Najib akan mudah keluar dari penjara Gajah dan menjadi tahanan rumah sahaja. Akan tetapi Anwar Ibrahim tahu, jika beliau lakukan perkara ini, Anwar Ibrahim akan ditumbangkan dan digulingkan oleh rakyat di atas Jalan Raya Putrajaya jika Anwar membebaskan banduan Najib dari penjara Gajah. Bijaknya Anwar Ibrahim, cerdiknya Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, Lembaga Pengampunan Diraja menasihatkan Agung ke-16, banduan Najib perlu menjalani hukuman sampai habis dalam penjara Gajah, tidak boleh menjadi tahanan rumah. Rahsia ini kita-kita saja yang tahu dan jangan bagi tahu kepada seluruh dunia. Saya kesian tengok banduan Najib. Semua kes rompakan 1MDB tidak mahu ditutup oleh kerajaan Agung ke-17, oleh kerajaan Anwar, kerana kedupangan bosku ini, dia overconfident merompak 1MDB. Dia fikir kalau dia merompak 1MDB, dia bebas dari penjara Gajah. Ini adalah pemahaman percaturan kuasa yang salah. Kes rompakan 1MDB ini kes jenayah rompakan terbesar di dunia yang memburukkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Negara Switzerland hari ini memulakan perbicaraan kes rompakan 1MDB. Bilion-bilion US dollar buat kali pertama sejak banduan Najib meringkuk dalam penjara Gajah. Dua orang kuat banduan Najib di negara Switzerland telah mula dibicarakan di Mahkamah Switzerland kerana kantoi berkomplot dengan bosku merompak 1MDB berpuluh-puluh bilion ringgit di seluruh dunia. Saya ingin terus terang kepada banduan Najib yang menonton video bahaya ini dalam penjara Gajah. It is too late. Sudah terlambat, nasi sudah jadi bubur. Saya menerima intelligence briefing daripada Secret Service Kerajaan Malaysia yang mengesahkan tidak ada sesiapa yang boleh bantu banduan Najib Razak untuk keluar dari penjara Gajah untuk menjadi tahanan rumah di era kerajaan Anwar Ibrahim ini. Kita memang tahu Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli, Tony Puah, PKR DAP dan Amanah antara orang paling awal yang membongkarkan kes 1MDB sehingga banduan Najib Razak tumbang sebagai Perdana Menteri ke-6 Malaysia pada PRU14 lalu. Skandal saga 1MDB inilah lubuk dan segala punca kenapa banduan Najib Razak tersiksa dalam penjara Gajah hari ini. Maka secara logik akal, mana mungkin Anwar Ibrahim yang membongkarkan kes rompakan 1MDB mahu membebaskan banduan Najib Razak dalam penjara Gajah hari ini untuk menjadi tahanan rumah. Hakim-hakim yang sudah membuat keputusan muktamad tidak mahu tutup kes 1MDB Najib Razak, berpuluh-puluh kes, kesemuanya sama ada kes jenayah atau kes sivil. Ketua hakim dan semua hakim tidak mahu tanggungkan hukuman penjara ke atas banduan Najib sampai kalah di semua mahkamah. Satu mahkamah pun tak menang. Maka secara logik, akal yang Allah berikan kepada kita, hakim-hakim secara prospek akan menolak permohonan bosku ini untuk menjadi tahanan rumah pakcik-makcik untuk arum. Hakim-hakim akan bersepakat bahawa banduan Najib Razak tidak ada keistimewaan di sisi undang-undang dan perlembagaan untuk
menjalani hukuman penjara di dalam rumah istananya kerana jumlah wang yang dirompak oleh banduan Najib Razak ini terlalu banyak, sangat banyak, berpuluh-puluh bilion ringgit. Bayangkan 50 bilion ringgit duit 1MDB hilang lesap, dirompak oleh bosku dan konco-konconya di dalam Malaysia dan seluruh dunia. Rakyat menanggung hutang ini. Bosku tidak bayar balik 50 bilion ringgit ini kepada Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar, Kerajaan Malaysia, Kerajaan Rakyat di Putrajaya sehingga tahun 2024. Duit 1MDB ini dirompak sehingga bulan Ramadan ini oleh bosku dan konco-konconya di seluruh dunia. Macam mana bosku nak menang dalam permohonan semakan kehakiman ini untuk jadi tahanan rumah? It's very difficult. But yeah, bosku mahu juga buat kerja bodoh, kerja dupa, nak malukan diri sendiri depan hakim. Saya ingin katakan bosku tidak ada locus standi untuk membuat semakan kehakiman menjadi tahanan rumah. Kerana bosku sudah berada dalam penjara kajang. So, checkmate. And game over. Banduan Najib Razak yang akhirnya mengaku beliau tak tahan duduk dalam penjara kajang Pakcik-Makcik Otto Arum. Ini baru satu tahun dalam penjara kajang. Bayangkan kalau sampai mati berpuluh-puluh tahun banduan Najib Razak, ditambah lagi hukuman penjaranya. Memang masaklah banduan Najib mati sangat hina dalam penjara kajang bersama isterinya, Rosma Mansur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bosku, akhir sekali, kalau mahu selamat, mahu bebas dari penjara kajang, mahu jadi tahanan rumah, taubat di bulan Ramadan ini dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Minta maaf dengan 33 juta rakyat, mengaku salah depan rakyat, depan hakim, depan agung, depan Anwar Ibrahim. Bayar balik 50 bilion ringgit duit 1MDB yang kamu rompak itu bosku untuk beli batu permata warna pink isteri kamu. Game is very simple. Saya bagi jalan, you tak nak ikut, mark my word. 33 juta rakyat akan ketawakan kamu bosku, melihat kamu menggali lubang kubur sendiri dan mati sehina-hinanya dalam penjara kajang nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat dan hidayah kepada banduan Najib Razak untuk bertaubat dan memulangkan semula duit rompakan yang dimakannya, yang dicurinya untuk memperkayakan diri dan tujuh keturunannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa besar bosku yang merompak, mencuri panjang tangan ini, tertipu dengan duit dan harta dunia yang dirompaknya secara haram. Semoga bosku kembali ke pangkal jalan sebelum mati sia-sia dalam penjara kajang. Allah Maha Kuasa, banduan Najib Razak, bapa cash is king. Tidak ada kuasa Pakcik-Makcik Otto Arum. Sekian, terima kasih.